Tiada masalah bekalan, cuma harga yang menjadi kegusaran. Reaksi berkenaan diberikan peniaga ayam dan daging di Pasar Harian Selayang Ibu Negara kepada wartawan Ain Syafiqah Zaki yang meninjau bekalan barangan asas itu menjelang Ramadan. Kata peniaga, sikap pelanggan yang lebih memilih untuk berjimat cermat antara faktor bekalan sentiasa ada di pasaran. Bekalan cukup sehingga Aidilfitri. Tinjauan Buletin TV 9 mendapati peniaga ayam dan daging tidak risau mengenai bekalan barangan itu. Walau bagaimanapun harga yang didakwa naik mendadak memberi kesan kepada mereka. Dijangkakan cukup tak untuk sampai raya? Oh, stok cukup untuk sampai raya sebabnya ayam sekarang banyak kan. Cuma harga yang tak boleh tahan. Sebab dorong dah naik sekarang jadi RM9 lebih. Daripada RM8.80 dah naik RM9.60. Tahun ni paling okey lah bekalan nak maju. Ya, tahun ni okey lah. Sekarang pun orang kurang membeli dah dek. Kuasa membeli sekarang dah tak ada. Abdul Hamid Ahmad yang telah berniaga daging selama 5 tahun pula berkata, bekalan pada tahun ini mencukupi namun akuinya harga naik RM4 bagi sekilogram daging tempatan sejuk beku, iaitu daripada RM18 ke RM22 sekilogram, sekaligus membuatkan pelanggan berfikir dua kali untuk membeli. Kami tak boleh nak buat apa lah kan, barang naik ke apa ke, kami terima je lah. Itu saja, naik ke turun ke terima. Sekarang RM22 daging yang tu. Yang nombor satu lah, daging tempatan lah, kotak fresh mahal. Oleh kerana harga barangan kini tidak menentu, maka pengguna perlu bijak berbelanja. Dan pada masa sama, mereka berharap pihak bertanggungjawab sudi mendengar keluhan pembeli. Kalau boleh, kerajaan dan apa agensi-agensi tertentu memantau lah harga. Dan pastikan kalau boleh diturunkan ke untuk musim perayaan je. Kalau hari biasa tu mungkin penggunaan orang tak banyak kan, tapi bila perayaan tu penggunaannya lebih sikit daripada biasa. Oi, akak pokok tadi ikan kembung naik harga dan ikan keli. Saya ingat ayam, ikan keli, ikan kembung. Nak buat percik lah. Mana naik melambung lah. Nak bajet macam mana, memang harganya meningkat, tak tahulah. Tengah fikir-fikir, semuanya naik kan. Baju raya lah, apalah, itulah semua naik. Bawang naik. Bawang lah paling sedih lah. Dulu kan murah je kan, sekarang dah mahal kan.